Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Rosyadi, pengawas SMA Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, mengadakan pemantauan pelaksanaan PTM terbatas di SMA Negeri 1 Tuntang. Berikut ini adalah pantauan yang saya peroleh di lapangan, yaitu di SMA Negeri 1 Tuntang. Kelas berapa? 12 IPA. 12 IPA? 1, 2, 3 ya. Di hitung aja. Namanya siapa, Mbak? Alfianti Anifa. Kelas berapa? 12 IPA. Gimana untuk ikut PTM ini? Sudah siap? Sudah siap. Senang atau bagaimana? Senang? Senang sih. Karena udah bisa nggak daring ya, Pak. Gitu. Sehat ini. Oke. Ya, semoga sukses ya, selamat belajar. Lagi, ini yang keningnya. Keningnya aja lagi. Pandemi atau COVID-19 ini segera bisa segera bisa hilang ya. Segera kalian bisa kembali sekolah tatap muka normal seperti biasa lagi. Jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kami SMA Tuntang hari ini melaksanakan PTM terbatas hari pertama. Pada hari ini yang berangkat adalah kelas 12 selama satu minggu. Nanti bergantian kelas 11 satu minggu dan kelas 10 satu minggu, begitu seterusnya. Kemudian setiap hari ada dua shift, shift pertama dan shift kedua. Kemudian kami juga sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan antara lain cuci tangan, kemudian mereka pakai masker,
dan juga ada penyemprotan setiap pergantian shift dan juga di akhir pembelajaran. Kemudian kami juga menyiapkan cek suhu di depan kelas masing-masing dan mencatatnya. Kemudian Bapak Ibu Guru juga siap di kelas sebelum para siswa hadir dan juga nanti ketika pulang. Harapan kami untuk pembelajaran PTM. Ini untuk putra. Putra ini. Terpisah jadinya ini. Iya. Yang putra itu. Ya, semoga enggak terisi. Ya, semoga enggak terisi jadi enggak ada yang sakit. Iya, buka tempat ya. Iya. Ada ya. Demikian tadi pemantauan PTM saya di SMA Negeri 1 Tuntang dan alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Kita berharap agar PTM terbatas ini dapat berlanjut ke PTM dan pembelajaran normal sehingga pendidikan kita dapat berjalan dengan baik dan menjadikan majunya pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.